Selamat siang semuanya Bapak Ibu, kembali lagi ke Aswida pada siang hari ini. Ya, mohon maaf karena kita off beberapa hari karena memang lagi Idul Adha ya. Jadi yang bagi yang kurban kemarin, semoga amal ibadahnya Bapak Ibu supaya nanti bisa mendapatkan pahala yang luar biasa ya yang berkurban kemarin. Oke. Bapak Ibu, kita hari ini akan pastinya akan diskusi tentang wound or stomach continence karena kemarin-kemarin kita tentang stoma. Nah, hari ini kita akan kembali ke wound care. Halo Bu Wida. Sudah sama Bu Wida Sari. Nah, hari sudah. Ini topiknya sangat luar biasa karena kerokan membawa petaka. Hah? Kerokan atau biasa disebut dengan coin rubbing ya. Jadi biasanya orang Indonesia sangat sering kerokan ya. Kalau masuk angin, dikerok, gitu ya. Nah, kenapa kerokan bisa membawa petaka pada hari ini? Nah, hari ini akan didiskusikan oleh Bu Wida Sari. Pastinya Bapak-Ibu, karena memang orang Indonesia tuh sangat senang kerokan, gitu ya. Karena kalau ada pege-pege atau masuk angin, dah kerokan. Nah, kita akan diskusi kenapa sih kerokan ini bisa membawa petaka, akan diskusi sama Bu Wida Sari. Oke, Bu. Oke, thank you Pak Devi. Apa kabar semuanya Bapak Ibu sekalian? Iya, betul sekali. Apalagi kalau sudah makin senior ya, sudah makin senang tuh ya, makin senang kalau misalnya dikerokin gitu ya. Jadi ceritanya kenapa kok membawa petaka? Saya langsung share aja Pak Mas Devi ya. Jadi ini saya dapat kiriman dari Mas Fadli ya. Mas Fadli adalah salah satu tim kita di Buker Berjalan. Jadi pada saat beliau datang, ternyata lukanya itu ada jaringan nekrosis yang alasannya adalah karena kerokan. Jadi kerokannya terlalu hot ya. Oke, kerokannya itu terlalu hot. Hot ya. Hingga menimbulkan luka. Oke. Jadi dikerok aja sekenceng-kencengnya, saking nggak kerasa gitu ya. Mungkin anginnya banyak kali gitu ya. Atau bisa juga, saya pikirnya sama juga dengan kondisi-kondisi lain. Seperti kayak bekam, pijat, yang terlalu masif pada kulit yang sensitif atau kulit yang sudah menua. Ya, kebetulan pasien ini usianya 65 tahun. Yang ngerokin mungkin usianya masih sangat muda. Masih jadi, 20 tahun kali ya. Atau istri muda. Jadi hot sembarangan aja. Jadi hot sekali ya ngerokin. Itu dendam berarti itu ya kalau ngerokinnya kayak gitu. Jadi ini lihat nih, posisi kerokannya itu biasanya di daerah yang tempat-tempat yang kira-kira memang kerasanya itu bakal lama. Contohnya tuh di daerah bokong tuh Pak Devi ya, gluteal tuh di situ tuh. Jadi dikeroknya sekeras apapun nggak begitu terasa. Akhirnya lecet. Pas lecet, ditutuplah dia ya. Dikompres dengan salah satu salep yang cukup lama terkenal gitu ya. Terus lagi ditempel. Ngeliat nggak nih? Ada sisa-sisa balutan dan lain sebagainya ya. Nah, mungkin ada sisa-sisa rambut juga di sini nih ya. Jadi pada tanggal 6 bulan 7... kita samperin tuh datang ke sana. Oke. Jadi kalau kita diskusi seperti ini sebetulnya kita sedang diskusi tentang jaringan nekrosis. Jadi kalau kita lihat jaringan nekrosis itu apa sih? Jaringan nekrosis adalah jaringan mati atau jaringan rusak. Jaringan ini nggak bisa lagi kita selamatkan. Jadi harus diangkat, harus dibuang. Kenapa harus dibuang? Karena dia menyebabkan luka menjadi stuck atau berhenti. Proses penyembuhan tidak akan terjadi. Biasanya tuh awal-awalnya tuh kayak lendir warna kekuningan dan lunak. Terdiri dari nanah dan fibrin yang mengandung leukosit dan bakteri. Lama-lama karena tidak ditutup balutan yang betul, kering dia. Kering tuh seperti lem Aika Aibon. Oke, jadi nempel gitu, kuat, nggak bisa diangkat. Nah, barusan juga saya dapat WhatsApp juga nih dari guru saya, udah 2 bulan kena luka bakar di kaki, ada jaringan nekrosis, udah 2 bulan nempel kayak lem Aika Aibon. Nah ya, alhamdulillah ini keluarga karena sudah sering terpapar, jadi 1 minggu setelah pasca kerokan, ketemu jaringan nekrosis, dia langsung datang ke kita ya, tim kita datang ke sana. Yang dilakukan oleh tim adalah mencoba melakukan otolisis debri demang dulu. Soalnya kan daerahnya sulit tuh dibokong ya. Kalau misalnya langsung digunting-gunting mah,
repot gitu ya. Jadi kita buat autolisis duodenum. Ngapain? Bikin proses alami tubuh yang sendiri melakukan. Jadi tubuh tuh nanti akan melakukan seleksi sendiri tuh. Ngelisisin jaringan nekrosis. Dengan cara tidak agresif, artinya tidak menimbulkan perdarahan. Jadi memanfaatkan proteolitik enzim yang ada dalam sel, oke, untuk melisiskan tadi jaringan yang tidak dibutuhkan. Tapi satu syaratnya, harus lembab. Lembab. Ya, harus lembab. Jadi yang kayak tadi itu, lukanya ditutup dengan dressing yang lembab, kita pakai metoclopramide salep, terus kemudian 3 hari pas dibuka, mana ya, 3 hari, oke. Waduh, dia jalan-jalan nih kelihatannya. Jadi setelah 3 hari dibuka, kalau dia rendingnya itu gimana tuh, Pak? Oke, tunggu sebentar ya. Saya stop screen-nya dulu sebentar. Jadi pas 3 hari dibuka, harapan terbesarnya adalah lukanya tuh aman-aman aja. Makin lama makin bagus. Oke, Bapak itunya. Jadi kayak tadi, aku pengen ngasih tahu, luka yang jaringan nekrosis tadi, dia berubah warnanya, jadi warnanya merah gitu ya, dalam waktu 3 hari aja. Jadi dia lembek. Kalau autolisis duodenum itu, kalau kita betul-betul memanfaatkan kondisi lembabnya, itu dia bisa berubah jadi lembek gitu. Nah, kalau udah lembek kayak gitu, itu sangat luar biasa sekali, Pak. Dan yang jelas, yang tadinya pasiennya kesulitan sekali, jadi lebih nyaman dia akhirnya. Oke, jadi perubahannya sangat luar biasa ya, Bu ya. Ya, jadi saya akan share sedikit di sini ya, Bu ya. Ya, saya akan pakai video handphone saya. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya, kelihatan nggak? Ya, itu 3 hari loh. Kalau udah lembek, gampang kita buka tuh, Mas. Ya, gampang kita buka. Next, boleh tuh? Ya, pertemuan kedua bisa dilihat tanggal 9 bulan 7. Itu, nah, ini berikutnya, pertemuan ketiga, makin merapat. Yang jelas kulit di sekitarnya tuh makin enak. Dan bokongnya juga dia nggak usah terlalu kesakitan lagi, gitu. Nah, kemarin pertemuan keempat, epitelisasinya sudah mulai merapat. Mana pertemuan keempat, epitelisasi sudah merapat. Jadi, nah, oke. Okay. Pertemuan ke-7, oke okay, ya. Pada tanggal 28 bulan 7, epitelisasi lihat di situ di pinggir-pinggir ya, tepi-tepi pinggir. Itu makin lama makin kuat. Tanggal 6 bulan 7 pasien datang, tanggal 28 bulan 7 sudah seperti ini. Jadi kita nggak terlalu berlama-lama dengan dasar luka yang warna merah. Diingat-ingat, kalau kita punya jaringan nekrosis, itu jaringan mati, jangan diawet-awet. Buang, ya. Dihilangkan, supaya ketemu jaringan warna merah. Kalau sudah ketemu jaringan warna merah, itu baru proses penyembuhan lukanya berjalan. Kadang-kadang kita tuh nggak buang-buang jaringan nekrosisnya, karena kita bingung gimana cara buangnya, soalnya dia nempel kayak IKI bone. Nempel kuat, gitu ya. Nah, caranya dengan autolisis. Pakai dressing yang betul. Salah satunya pakai metoclopramide salep, tutup dia yang betul, lembek, ambil. Lembek, ambil, lihat. Proses penyembuhan lukanya berjalan. Mungkin itu Mas Devi, diskusi kita hari ini tentang jaringan nekrosis. Hati-hati jaringan nekrosis. Tanggal 6 bulan 7, tanggal 28 bulan 7 ya. Sudah membaik. Luar biasa diskusi hari ini ya tentang nekrosis. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat jaringan kuning dan hitam, pastinya itu jaringan nekrosis. Jadi Bapak Ibu, tindakan yang pertama, karena kita konsep perawatannya, manajemen perawatannya kita ngambil TME, jadi T-nya tissue management, Bapak Ibu langsung bisa membuang jaringan mati dengan autolisis yang paling gampang, ya. Jadi intinya di sini untuk membuang jaringan mati yang paling gampang lah, Bapak Ibu bisa autolisis. Oke. Okay. Saya dengar juga nanti mau ada acara ya, Mas Devi ya. Acara online-nya juga kan kita akan bicara tentang timers ya. Oke, okay. Iya. Pastinya kalau yang nanti kita akan update Bapak Ibu tentang timers ya. Jadi hari Kamis ya, tanggal 6 Agustus kita akan ada tema tentang bagaimana sih autolisis ini yang paling update-nya. Nah, nanti kita lihat di webinar kita di hari Kamis nanti.
di jam 2 siang ya. Jam 2 siangnya Jakarta ya, bukan jam 2 siang Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ya. Jadi jam 2 siang WIB ya. Oke, thank you Pak Ibu semua. Thank you Bu Ida. Sampai ketemu di Aswida. Sama-sama. Bye-bye. Oke, okay, bye-bye. Assalamualaikum. Dance like there's no tomorrow.